Assalamualaikum dan selamat petang guys. Okey. Hari ni aku nak inilah masalah motor Honda RS . Masalah bukan Honda RS je. Yang pakai injection biasa kena macam ni . Motor aku dah kena. Apa dia yang kena? Okey, tensioner guys. Aku rasa tensioner. Sebab dah bunyi . Bunyi dia. Jom kita try pasang. Dia kadang-kadang kena, kadang tak kena. So, aku nak try. Okey, korang nak tengok bunyi dia. Ni. Ada dengar? Dia bunyi dia macam seakan-akan bunyi napas . Napas korang open, bunyi macam itu. Tak pun macam bunyi ni, mengetuk-mengetuk. Okey. Macam itulah bunyi dia. Okey, so tensioner pun aku dah beli. Sekarang kita pergi kedai. Nanti aku sambung lagi. Sekarang aku nak pergi kedai dulu. Okay guys, sekarang aku nak pergi bengkel . Okay, motor ni aku dah pakai 2 tahun lebih . 2 tahun setengah macam tu. Dari beli, aku tak pernah tukar lagi tensioner. Tapi sebenarnya bunyi yang aku cakap tadi . Lepas aku beli dulu aku beli baru motor . Lepas aku pakai 5 bulan, dia dah berbunyi dah. Tapi masa tu, bunyi dia tak kuat. Kadang-kadang je ada. Dia jarang-jarang. Macam tu. Tapi dalam masa 2 bulan ni, dia dah kerap berbunyi. Tapi sekarang lagi teruk . Kadang-kadang aku start pagi, dia terus berbunyi . Bunyi ketok-ketok-ketok macam bunyi ayam. Macam bunyi ayam. Yang pengetahuan aku pasal motor injection ataupun Honda RS lah, especially Honda RS, kalau bunyi macam itu, bunyi tensioner. So tensioner aku dah beli. Ni dia tensioner aku beli manual . Aku beli online dalam masa 2 hari 3 hari sampai . So sebab aku tak pandai nak pasang tensioner, aku tak ada pengalaman lagi. Tu aku bawa pergi kedai . Lagi satu, aku nak tukar yang hitam sekali. Mileage aku dah masuk 2000 . Untuk meter baru ni, minyak ni dah 2000. Aku pakai yang hitam Mobil One. Ni Mobil One fully synthetic. Dia punya harga mahal juga, boleh tahan. Tapi yang ni yang balance, yang guna, kita kan pakai 1 liter 100 . Yang ni yang 100-100 . Nanti aku tengok kat bengkel, kalau ada Mobil One, aku akan top up guna yang ni. Tapi kalau tak ada, aku kena cari yang minyak hitam yang fully synthetic juga. Lepas tu baru aku cam dengan ni. Alright. Sebab ni RS ni engine standard, so aku akan pakai minyak elok . Sebab kita nak pakai ikut mileage kan, pakai lama, so kita pakai minyak yang baik . Okay. Bengkel pun dah nak sampai. Macam biasa dekat Alam Jaya . Tak ada port lain aku. Aku memang kalau buat motor kat sini je, dengan satu pomen saja. Kalau dekat Pucat Alam . Kalau tempat lain, lain pula komen dia. Right, ni orang balik kerja pun jam . Sekarang. Okay. So, aku nak pergi bengkel. Aku nak tengok betul lah tensioner. Nanti kita tengok komen cakap apa. Biar dia check, bagi yang pakar check. Okay, dah sampai. Hey.
Makan ayam eh. Komen tengah makan ayam ah. Tak tahu lah. Macam sibuk, buat-buat sibuk ke sibuk. Right. Sekarang kita cek mi hitam. Dah makan ayam mesti kuat ni. Ui, panas lah. Okay, mi hitam pilihan aku. Halo. Mi hitam ada. Ni lah. Mi hitam Mobil One. Fully synthetic lah. Ni harga dia. Mungkin tempat lain ada murah atau lagi mahal, aku tak tahu. Sekarang aku dah biasa beli kat sini, so aku beli kat sini. Aku pakai Mobil One untuk Honda RS. apa ambil? Corona V. Okay, tensioner yang aku beli tu mi hitam dah ambil. Sekarang kita tengok tensioner. Ni dia. Ni aku beli tu. Okay, kita test dulu. Pomen OL. Pomen OL ni. Orang Tanjung Malim eh. Kalau nak bawa motor boleh. Mana motor ni ya? Macam harat eh. So kita tukar minyak hitam. Aku akan pakai Mobil One. Aku dah pakai dua kali, memang okey. Baik, baik, baik. Mobil One 1 liter 100. Okey, pakai dua botol. Dua botol harga 130. Mungkin boleh kurang lagi. Nanti sebelum Cungsa ada buat event apa? Event motor. Mana kau tahu? Tak payahlah, jatuh lah. Mana tahu? Amak. Aku tengok kau punya Facebook lah. Oh. Orang kaya. Apa tu? Brake pad. Brake pad tak ada review. Okay, sekarang kita buka original tensioner Honda RS auto nya. Senang je, buka je, tak payah buka apa-apa. Buka macam tu je. Tapi sempit sikit lah. Ha. Tapi kalau tak pandai, kena hantar kedai. Kalau tak jahanam. So, ha. So aku akan pakai tensioner ni. Manual yang aku beli. Tensioner manual, korang tak kisah pun beli apa-apa brand. Janji dia, dia tensioner. Ha. Janganlah kalau tensioner rosak korang tukar TPS, tak kena lah. Tensioner rosak, beli tensioner lah. Ha, ni. Mana ada brand? Kosong. Tak ada brand apa pun. Tensioner. Dah order dah sampai ke? Yang ada tu. Okay, kita tengok apa ada aku beli ni, ada apa kat dalam. Kita unplastic sink. Alright. Okay, dia plastik macam ni ya. Aku order barang ni dari Penang. Dalam masa 3 hari sampai. Ni dia punya. Ni apa ni nama dia ni? Tensioner. Ni tensioner. Tapak tensioner. Lepas tu dia bagi ini skru dekat nut. Nut ni tak silap aku saya 12. Itu je. Manual ni. Ni ada orang tanya macam mana kalau tensioner nak tahu tensioner rosak. Tensioner rosak, dia ada bunyi tempat. Biasa kalau tensioner problem kan, start time pagi bunyi bising. Bunyi macam mana? Bunyi dia kasar lah dekat belah tepi. Belah manet. So macam itulah. Nanti kalau dia panas, dia senyap sikit. Kalau dia panas, dia akan hilang. Kalau bunyi kuih rosak, lain lah. Kuih rosak dia berdengung. Kuih rosak dia berdengung. Itu pomen dia lampu depan jadi malam. Lampu depan jadi malam. Itu pomen dia kak. Masalah RS yang biasa kena, itulah dia. Tapi aku baru guna. Lalu yang kita orang TPS, lagi satu auxiliary pump. Yeah, betul. Yang belah sana yang untuk minyak hitam keluar. Keluar kat bawah tu. Apa auxiliary kan? Auxiliary pump. Kalau korang pernah kena belah kanan belah sana kat lubang ni ada keluar minyak hitam, banyak minyak hitam, tu auxiliary water pump ni. Auxiliary dia bocor. Aku dah kena dah.
6 bulan pakai motor dah kena. Motor dah tukar dah pusing. Sampai setahun kena tak? Ha. Lepas tu dia ada sub dia kan. Sub dia makan kan. Ha. Tengok padahlah motor macam motor sub dia okey. Ha. Okay. Yalah kau cepat. Kalau yang tak tahu tu habis dia makan. So ada ilmu sikit hari ni untuk pengetahuan pengguna-pengguna RS150R. Set abah-abah. Set abah-abah. Macam itu lah. Kau nampak ni original lah. Tensioner auto. Kalau suruh aku, aku pun tak pandai. Dia keluarkan dari situ tanpa buka apa-apa cover set. Itu kelebihan Honda RS lah. Kalau Y kena buka lah. Kepuk kena buka. Sangkut. Itu kelebihan dia. Walaupun buruk orang katakan situ ada ruang kosong Honda RS lah. Tapi tengok nak buka tensioner senang. Tak payah buka cover set. Okay, sekarang kita keluarkan tensioner manual dia. Auto. Ni tensioner dia. Macam mana nak tahu problem? Ketuk. Okay, kita nak tahu problem. Lepas. Naik. Macam mana? Ketuk, okay. Mana turun sini dah. Naik balik. Kita ketuk, dia akan turun sampai sini. Lepas naik balik. Kalau okay, ketuk tak turun. Oh, macam itulah katanya. Cuba aku ketuk lah. Bang. Ketuk kuat sikit. Ketuk ke pegang sekali? Pegang. Panas. Panas tak apa, terus sejuk. Okay, nak tahu kalau rosak, kita ketuk benda ni, kita ketuk, dia akan naik balik. Kalau elok, kita ketuk, dia akan tak naik lah. Kan? Macam ni? Kalau benda ni elok, kita ketuk kan, dia tak turun. Dia still kat sini. Kalau dia rosak, kita ketuk, dia akan turun. Kita turun lepas, ke mana? Dia masuk dalam. Sini kalau ketuk kuat, dia akan turun ke dalam. Itu rosak. Lepas naik balik. Itu rosak. Okey. Itulah. Komen kan. Paling jelas sekali tadi pagi dah. Tadi pagi ni. Senang cerita ada bunyi-bunyi, kletok-kletok. Ya tu. Bunyi yang macam orang orang hem-hem. Bunyi kletok-kletok. Bunyi yang paling jelas bunyi macam ni ah. Macam batuk-batuk. Bunyi macam tu. Macam tu bunyi dia. Right. First time aku tengok tensioner depan mata aku untuk original motor. Sebab dari beli motor aku ni first time rosak untuk tensioner lah. Oshi luar tepam aku dah pernah rosak. Aku dah tengok macam mana semua. Ya, ni first time aku tengok yang untuk auto tensioner original Honda RS. Macam ni ya rupanya. Banyak Honda RS memang problem benda ni. Memang banyak. Bukan banyak, memang terlampau banyak. Aku tak tahu untuk Honda RSV2 aku tak tahu masih ada problem tensioner ataupun kurang. Untuk RSV1 memang banyak yang rosak tensioner. Kira aku ni lama jugalah, 2 tahun lebih baru aku tukar. Tapi sebenarnya dah lama berbunyi. Masa aku beli motor ni dah 6 bulan masa tu, dia dah berbunyi tapi tak teruk, aku pakai je. Aku mula-mula ingat itu bunyi nafas sebab aku punya filter nafas. Filter nafas aku cabut. Selepas aku cabut dalam 2 minggu berbunyi benda tu. Aku ingat bunyi nafas, rupanya bunyi tensioner lah. Tensioner problem. Ini efek dia pun kalau korang tak tukar dia ada efek jugalah. Untuk tensioner manual, untuk tensioner Honda RS kalau ada rosak korang tak tukar lama-lama ada efek juga kat rantai kecil korang. Okay, Mi, kalau kita tak tukar ni, ni apa namanya? Tensioner kalau rosak kita tak tukar. Okay, kalau kita tak tukar apa efek dia tensioner ni? Kalau rosak kita tak tukar. Tak tukar, rantai cepat rosak, rantai kecil. Rantai kecil cepat rosak lagi. Lepas tu gigi timing gear bawah problem. Dengar dulu ya. Gigi timer, timing gear. Lepas tu paling kalau dah rantai tensioner problem kan. Bawa je 2-3 bulan tukar mi hitam warna besi keluar. Tu dia makan mungkin dia makan flankage. Kepada bandai klik. Ada besi-besi, tahi besi. Sebab tu aku terus tukar tensioner dengan minyak hitam. Sebab minyak hitam lama mesti dia ada
ada tayar besi, kita tukar, kita pakai mobil one. Harga dia 60 lebih plus-plus. Okay, sekarang nak pasang manual. Letak well tape dulu, elakkan leaking. Ah, kita letak apa tu? Well tape pipe. Okey Mi, kalau kita tak pakai tensioner, apa jadi Mi? Tak pakai tensioner habis, nanti kecil lompat mata. Bukan setakat tak pakai tensioner, rantai kecil lompat. Korang salah setting pun boleh melompat. Tak? Boleh. Nanti efek dia dekat bal kan? Macam wailing belah aku. Bengkok bal aku, aduh. Tak nak biar. So kalau macam ni bunyi bising. Okay, Ejaz, sampai dah senyap, masuk undur belakang sikit. Jangan bagi terlalu ketat dalam tayar. RS dia tak boleh terlalu ketat. Kalau terlalu ketat, nanti dia punya head rosak. Sebab dia punya cam tak ada bearing. Sampai ngam-ngam agak ketat, undur belakang balik. Itulah dia cara adjust tensioner manual. Kalau Y ketat sikit tak apa, RS tak boleh. RS kalau ketat sikit, nanti head tak boleh rosak. Dia punya tapak dekat cam tu kan makan. Hari ni aku ada pembantu lah vlog. Tak payah cakap, aku tak payah cakap. Ada orang yang stain, tak payah cakap dah. Weh, tutup awal lah ini oh. Ayam tutup awal oh. Bos menang besar ini. Tutup awal. Lagi mi. Rem lagi mi. Tenang je ni. Mari kita tengok dia punya kano. Satu empat enam. Sekali aku naik 120. Barat. Okay, tensioner dah siap. Sekarang kita masuk minyak hitam. Nanti kau boleh tolong. Tentang. Oh, sampai. Bang, mami nak hebat, bang. Mami nak hebat. Mami nak hebat. Minyak hitam dia tak ada hitam sangat. Dia ada perang-perang lagi. Dalamnya hitam. Senyum. Macam air kopi. So, tak lenjan? Eh, mana lenjan? 2000 lah. Bos hari ni muka ada senyum. Bos hari ni muka ada senyum, menang besar. Nombor ada kena. Oh, Jumaat. Hari Jumaat lupa. Okay, kita sekarang guna minyak mobil one untuk minyak hitam. Ini minyak hitam pilihan aku lah. Ini sebelum ni aku nak minta kau nak main Mobile Legends. Boleh. Wei, kau nak beli kereta? Kereta aku nak jual Persona 10,000. Alah. Murah, tahu buka 20,000 dia. 4,000. Okay, gerak lu meh. Malam. Jom. Okay guys, motor aku pun dah siap. Sekarang aku nak balik lah. Sekarang pun jam menunjukkan dah pukul 7.20 lah. 7.20. Tadi aku hanya tukar tensioner manual. Lepas tu aku tukar minyak hitam lah. Minyak hitam aku pakai mobil one. Memang terbaik lah mobil one. Rantai o-ring aku tadi aku nak ketatkan, rupanya tak ada kendur pun. Okey, sebab rantai o-ring kan. Aku ingat ada kendur. Sebab aku buat semua ni, esok ada ride lah. Esok aku ada konvoy malam. So aku buatlah semua. Okey. Sekarang wah nak break. Korang yang menonton vlog aku, aku ucapkan terima kasih. Dan pada yang belum subscribe channel aku, please subscribe channel aku, like dan share. Dan jangan lupa tekan butang loceng. Alright.
Berjumpa lagi di lain video dan lain vlog. Okay guys, Assalamualaikum. Bye bye.